Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal ditipu syarikat dan persembahan dibatalkan. Ahli putih akui sukar raih pendapatan. Saya dibayar RM300 sahaja. Pelawak ahli putih diarahkan mahkamah untuk menjelaskan bayaran ganti rugi RM60,000 kepada kakak iparnya Siti Nur Hidayah gara-gara mengeluarkan kata-kata mengaibkan wanita itu di Instagram 2 tahun lalu. Ali atau nama sebenarnya Syed Ali Mubarak Syed Muhammad Rizwan memaklumkan bahawa dia akan menjelaskan bayaran yang ditetapkan mahkamah itu secara ansuran. Bagaimanapun, balu kepada Allahyarham Abang Boceh itu tidak bersetuju sekiranya pihak Ali mahu membuat pembayaran ganti rugi RM60,000 itu secara ansuran. Terkini, pelawak berusia 33 tahun itu mendedahkan bahawa isu dan kecaman yang terpalit dengan dirinya itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada kariernya. Menurut Ali, dia sukar untuk menerima pendapatan sepanjang 2 tahun ini, lebih-lebih lagi apabila dia turut ditipu syarikat untuk menjadi duta ayam serta dibatalkan membuat persembahan pada saat akhir. Bukan itu sahaja, dia turut menerima bayaran sebanyak RM300 sahaja pada tawaran kerja terakhirnya di mana dia terlibat dalam sebuah program mengaji Al-Quran. Difahamkan, Ali turut mengakui dia terpaksa mengeluarkan wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000 sebagai modal bisnes. Bagaimanapun, dia enggan menyalahkan mana-mana pihak, sebaliknya mengakui mungkin ujian yang diterima ini merupakan balasan Tuhan terhadap dosa-dosa yang dilakukannya sebelum ini. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.